Halo, ketemu lagi sama channelnya Acoustic Guitar Store Pontianak AGS ya. Kita sekarang mau unboxing nih paketan dari JNT. Ini kayaknya kemarin saya beli apa nih? Apa namanya? Preamp dari Shopee. Nama tokonya entahlah, lupa saya nama tokonya, nanti cari aja sendiri. Jelas isinya di Preamp ya. Nih. Non COD, udah bayar coy. Kita buka dulu, bongkar. Isinya kertas. Kertas lagi. Nah, ini dia nih. Ada kotaknya lagi kan di dalam. Ya, packingnya lumayan sih lah. Ini isinya ada gantungan nih, nanti gantung di gitar nih. Fishman on board Tough Studio. Oh, dia punya yang Tough nih. Kemarin saya padahal pesannya tuh Fishman, datangnya Tough. Oke lah ya, gak apa-apa, sama aja. Ada bukunya, buku dia sih, bukunya kayak gini-gini aja sih. Isi bukunya gini-gini aja. Entah cara penggunaan, padahal di sini udah ada. Packingnya oke lah, lumayan rapi. Terus ini barangnya, Cuma kemarin saya tuh pesennya yang biasa sih, emang bukan yang mic brand. Kalau yang mic brand di sini biasanya ada micnya lagi di sini. Jadi saya pesennya yang biasa, dia cuma pakai piezo aja nih. Jadi sensornya cuma pakai sensor piezo. Di sini kita pasang. Setelah itu kita review hasil suaranya tuh kayak gimana. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Sekarang udah dipasang nih, udah ready. Ini kita coba di sinarnya, sinarnya nyala ya. Terus kita udah pasang jack, sekarang coba suaranya dulu. Maklum, soundnya paling bagus. Jadi maaf kalau suaranya kurang bagus, tapi kalau untuk preamp-nya dia udah keren sih suaranya. Coba
beda lah ya sama office man. Juga di sini untuk menu-menunya juga ada triple, middle, brilliant-nya sama notes untuk ngurangin noise. Terus ada paste-nya juga ini. Ini ada perbedaan suara gitu lah. Ini kita paste-nya matiin. Kalau kita nyalain ada perbedaan sedikit suara. Jadi recommended banget nih. Harga berapa? Harga kalau biasanya kalau Fishman sama Tuff ini, kalau yang belum mic blend yang masih Brasis Plus kayak gini itu sekitar 300-an lah. Oke. Cukup aja sampai di sini. Suaranya udah oke. Sampai ketemu di video selanjutnya.